Apa sih yang dibutuhin anak dari orang tuanya? Mainan, rumah, motor, mobil. Pada dasarnya, kebutuhan seseorang meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan psikis. Kebutuhan fisik meliputi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat diperoleh anak melalui pendidikan formal di sekolah. Kebutuhan psikis. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling penting diberikan dan didapat oleh anak, karena akan mempengaruhi tahap perkembangan serta cara seseorang memperlakukan orang lain. Kebutuhan psikis yang diperlukan anak meliputi kehadiran, telinga yang mau mendengar, arahan atau bimbingan, serta dukungan. Kasih sayang yang diberikan orang tua terhadap anaknya akan menimbulkan berbagai perasaan yang dapat menunjang kehidupannya dengan orang lain. Cinta kasih yang diberikan orang tua pada anak akan mendasari bagaimana sikap anak terhadap orang lain. Penting bagi orang tua untuk memberikan pengalaman yang baik bagi anak-anaknya.